sempat diminta keluarga untuk rujuk dengan Virgoun, Inara Rusli. Yang jalanin kan kita berdua. Inara Rusli memberikan tanggapan soal kabar dirinya yang akan rujuk dengan vokalis band Last Child, Virgoun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat membongkar perselingkuhan Virgoun ke publik hingga melayangkan gugatan cerai ke sang suami. Sedangkan proses perceraian keduanya hingga saat ini juga tak kunjung usai. Di tengah proses perceraian, justru tersebar kabar bahwa Inara Rusli akan rujuk dengan Virgoun. Saat diundang di acara FYP Trans 7, Inara Rusli buka suara soal isu tersebut. Inara Rusli malah mengaku bahwa keluarga lah yang meminta dirinya dan Virgoun untuk rujuk. Tapi kalau keluarga sih penginnya kita rujuk, kata Inara Rusli, dikutip dari YouTube Trans 7 Official, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Meski demikian, Inara mengatakan, yang menjalani suatu hubungan yakni dirinya dan Virgoun. Sehingga, yang mengetahui perasaan serta permasalahan di dalam rumah tangganya hanya Inara dan sang suami. Cuman yang jalanin kan kita berdua, jadi kita berdua yang lebih tahulah, ujarnya. Lebih lanjut, hubungan Inara Rusli sempat menjadi tak baik setelah membongkar perselingkuhan di publik. Namun, saat ini Inara mengaku sudah terjalin komunikasi dengan Virgoun. Diakui Inara, komunikasinya dengan Virgoun hanya sebatas membahas persoalan anak. Kalau komunikasi ya biasa aja, kita membahas soal anak paling kayak gitu.